Ayah silakan bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Laila Pramadani, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah kalian sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kalian? Bersyukur ya. Perwujudan rasa syukur ini. Perwujudannya ini yang biasa kita tidak sadar kalau kita ini. Kalau kita ditanya bersyukur iya, tapi perwujudannya yang biasa kita kayak kewajiban tuh biasa bolong-bolong. Maka harapan kita kalau kita tahu kalau kita ini adalah makhluk yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin, makhluk yang lengkap dengan akal dan pikiran, akan menjadikan diri kita lebih bermutu imannya dan lebih baik amal ibadahnya. Oleh karena itu, bagaimana kita saling nasihat menasihati dan saling mengajak dalam kebaikan. Ya, wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, itu ya. Wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Oke, diterima ya? Terima. Sudah dijawab tadi Laila? Sudah, Pak. Sudah, udah puas? Sudah. Sudah, yang penting ada sudah jawabannya ya, bisa memberikan jawaban. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah melaksanakan presentasi. Baik, sebelum kita pulang ya, Bapak menyampaikan untuk presentasi kalian hari ini alhamdulillah sudah berhasil ya. Dan bentuk penilaian menulis secara berkelompok. Kalau menulis ini ya dari segi tulisannya ini lumayan ya. Kalau ini bagus juga sih ya. Ini memberikan penegasan karena gelap ya, dikasih terang di double-double summa kemudian. Dan ini kira-kira mungkin ini berdiri ya, wahazal ya, kemudian ada sukun di sini, wahazal baladil amin. Tapi kalau dari segi barisnya ini yang paling mantap ini ya, ya lurus ya, seimbang. Ini amal baik dan buruknya sama. Ini dia memang biasa begini ya, nanti sampai di sudut sana itu kalau lurus. Ini dia komitmen ya, tulisannya bagus ya, ini bagus semua ya. Kemudian ini, wah ini benar-benar dia memberikan supaya kita tidak, karena ini kalau penggemarnya itu kayak saya agak-agak anu pandangan, maka dia kasih gelap supaya tebal supaya bisa jelas ya. Kira-kira di antara 4 kelompok ini yang mana paling bagus kira-kira? Semua. Semuanya bagus. Semuanya, Pak. Semuanya bagus ya? Iya, Pak. Berarti tidak ada yang mau nilai rendah dan tinggi. Mau sama saja ya? Iya. Oke, untuk menulis secara berkelompok saya kasih 90 ya. Karena ini sudah bagus ya. Jadi bersyukur karena ada teman yang bisa menulis. Mudah-mudahan yang menulis itu rajin menulis lagi ya. Amin. Yang belum pintar belajar latihan ya. Kemudian dari segi membaca tadi ya, yang mana paling bagus? Bagus. Nanti lihat HP videonya bahwa ini yang paling bagus, tapi semua sudah bagus. Baik anak-anak semua, mari kita membaca bersama-sama baru kita akhiri pembelajaran ini. Ayo kita mulai. Bi'auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin
wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ajarum wairu mamnun fama yukazibuka ma'nu biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin sadaqallahu azim. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.